Ada 10 helikopter kan kita berlima, Babi. Masa 2-2 cok? 2 cukup lah kurasa ya. Oh iya kan. Jadi kau ini karena merasa dilecehkan sampean cok ya. Tumben sampean. Dilecehkan otak pinter cok. Dia setiap dilecehkan itu agak itu bang. Emang oh, iya. Itu yang sama bang Victor Paldes itu kan juga begini bang. Oh bener juga. Oh ya. Yang itu mas. Lebih ini mas. Turu dek. Itu parah itu. Lebih trigger lagi kayak yang itu. Itu aku baru bangun tiba-tiba ngapain cok? Mana orang tadi? Mana orang tadi? Ngatain aku turun di gitu kan. Lagi ya, tapi ini gitu. Jam 9 acara nikahannya. Jadi aku simpulkan ya sebenarnya sampean punya masalahnya sama si cengeng itu, mohe-mohe itu. Iya, Bang. Terus secara kebetulan ketemu di tempat nikahan, tapi ternyata bukan sama itu doang masalahnya, tapi sama si suka pengantennya ini. Iya. Dikatain gembel. Terus pas mau pulang ditembak langsung ya, ditembak. Tapi sejujurnya ketika aku ke rumah yang pengantin itu, mobil itu juga yang nyandera aku kemarin weh. Mobil yang mana? Mobil peta hitam. Peta hitam. Mobil kotak hitam. G65. Enggak tahu, tapi yang kayak Mars gitu, yang kotak-kotak itu. Kemudian dibilangnya, mobil itu dicuri orang gini-gini. Tapi aku sangsi gitu. Kemenyerek, mereka yang nyandera aku juga. Menarik, menarik. Yaudah guys, kita cari helikopter. Dua biji. Bang, aku ikut bang, nempeng bang. Aku tinggalin mobil di sini. Oh, aku gak ngeliat. Mas, aku tuh berhenti karena ada yang bilang mau ikut loh mas. Aku tadi liat belakang, liat spion. Bang, aku ikut bang Yus. Mangan. Jadi kapan, sampean kapan mogoknya itu Yus? Bentar lagi. Mas, sebenernya aku mau mampir Benis dulu nih. Ayo bang, udah kretek gitu bang. Kawan, ini kan kita cuman dua ya kan? Saranku aku sama si Putri aja, tiga orang itu jangan ikut. Kita meminimalisir korban jiwa ya kan. Takutnya kenapa-napa. Aman itu bang. Mending sambil something ya kan. Berarti ya, aku kasih para apa ini terjun payung ini ke abang ini. Berarti nambah parasut lagi ada. Ya dua ya. Iya tadi dibeliin bang dok. Udah dibeliin sama bang. Gak usah beli bang dok. Pakai punya aku kalau gitu bang dok. Ini nah, Titus kan? Nawarin punya dia. Mungkin yang sampein di ini aja. Si Putri, gimana? Oke bang. Aku taruh di ini bang. Belum, oke bang. Iya. Ini. Kok nggak mau pakai topeng dulu bang? Cara makainya aman. Aku takut ya. Gak aman. Nah itu. Nanti pakai sebelum naik bang. Oh gitu. Kok sampein tahu? Jangan dicoba kan? Apa-apa bang. Oh, oke. Di kantongku aku clearin aja kali ya, biar aman. Bentar ini ada di bang. Kayaknya kita horor ada hoki. Ada nih cok. Ada bang. Ada cok. Bagus juga pakai baju kayak gini supaya orang nggak tahu gitu. Ah berarti ambil yang di itu bang yang di kapal bisa. Ah bisa kalau nggak ikut aku nih. Siapa ya, Putri ya? Nah turun dia. Ini dapat satu nih lumayan. Aku tunggu dulu lah dekat sini ya. Bang. Cok. Ya kok sama bang Yus datang ke sana aja kan bang Noan. Ah iya. Kalian berdua mendingan datang ke kondangan. Titus mancing. Anjir, Titus turun serta sama dong. Jangan. Aku mau coba ini ya bang. Coba apa? Kan lagi rame di sana bang. Oh iya. Aku iya. Coba congkel bang. Aku juga mau congkel. Kok kenapa? Astaga. Bang Sab kenapa kok? Kanker kok bang. Aduh. Enggak, ini Titus nanti jemput kita tuh pakai mobil 4-mu tuh. Gimana? Oh iya, boleh. Nanti aku sama Ucok ke satu titik. Oh iya. Di mana, Bang? Lokasinya di mana? Bentar. Aku kirim lokasi. Sebentar kita lihat, Bang. Bentar. Masuk mobil dulu tandain. Acaranya di mana? Kalian kan udah ke sana ya kan? Ini rencanaku sih paling terbang setinggi-tingginya. Ah, bentar aku tandain dulu nih di oh, itu pas banget tuh, situ. Iya, dekat-dekat sama itu, air itulah pokoknya, Bang. Tandamu itu udah akurat belum? 80% lah bang aku bisa bilang. Ya, gini aja. Acara orang itu kan. Gini. Aku punya something sih. Sampean sama Ius berdua itu ngadirin acaranya. Nah, sampean nanti sama Ius. Ya sampean tuh kamu. Oh, oke. Okay. Nah, okay. Kamu sama Ius itu ngadirin acaranya. Lihat posisi si siapa namanya Vega ya?
Nah, mempelainya itu kira-kira di mana? Nanti dekat sana kalian berdua Sherlock. Yes, okay. Sherlock. Jadi nanti aku tahu presisinya di mana. Tadi jatuhin. Kan pasti kan ada acara selamat-selamat itu kan. Iya. Dekat sama mempelai kan. Cok, lu ada whisky enggak, Cok? Nih, Cok. Ada, Bang. Sake-sake yang kemarin. Oh, sake-sake ya udah minum dulu, Cok. Nah, nanti aku sama Ucok terbang setinggi-tingginya di koordinat tersebut. Nanti gantian. Enggak langsung dua-duanya, kalau dua-duanya takutnya nih helinya si Ucok sama aku. Nimpan-nimpan ya kan? Iya. Nah, jadi nanti ganti-gantian. Gini-gini. Ucok, kamu hijack itu, kita ke gimana, ke tempat Mas. Biasa. Yang itu enggak bisa diambil, Mas. Ah, selama masih ada ini enggak bisa ya? Apa yang warna biru? Iya. Sampai udah ada ininya, Cok, parasut. Iya, aku siap-siap dulu lah itu. Kalian siap-siap, oke. Okay. Nanti Titus Sherlock aja. Nah, sampean pakai apa, Tus? Ya, palingan cari mobil dulu, Bang. Gampang, Bang. Nanti okay, gua cari. Okay. Ikut aja dulu sama mereka itu. Ke mall. Enggak, Bang, aku naik sepeda ya, Bang. Oke. Okay, mana okay. Tadi sepeda? Oh, di belakang. Itu. Belakang. Ada sepeda dia. Barang. Ini kita mau kemana, Bang? Kita bus atau yang mothership? Yang mau ke Cayo aja. Terus sampai rencana jemput di mana, Tus? Gak usah jauh-jauh dari lokasi sih. Iya, nanti aku survei-survei tempat dulu, Bang. Ini sampai dendam ke Sumat ya, Cok ya? Lumayan sih, Bang, ya. Nah, itu Cok, tuh Cok. Kelihatan, Cok. Kasian banget itu, so. Arah SE, Cok. ESE, nah. Tus. Kayaknya ke arah Roasteres masih bisa, Tus. Kayaknya nggak ada deh, Bang. Itu, Bang. Oh, untuk ini. Lah. Jemputnya. Wah, adanya Hydra. Oh, baru muncul. Wah, ini gede sih. Wah, gede ini, Kak. Oke, udah nanti kita garasi Roasteres aja, oke? Oke, Bang. Cakep nih. Aku dapat yang double cabin nih. Aku pecahin lagi, Cok. Tapi kayaknya acara masih lama, kita ngapain, Bang, tuh? Acara jam 9. Kalau acara jam 9, selalunya 12 baru berlangsung. Oh iya kan? Gak apa-apa. Selalunya gitu. Lebih cepat, kalau... lebih baik. Iya. Kan kita mau lihat lanjut apa enggak ya kan? Jadi kita kemana, Bang? Kita terbang tinggi ke target. Tadi sampai udah lihat, Cok? Mulai dari sekarang, Bang. Kelamaan sih, lumayan nunggunya. Kalian ya kita bisa... ke atas gedung dulu lah. Itu sih. Test drive, siapa tahu takut gagal nanti. Bener sih. Mau ngetes drive jatuh kayak ini. Oh, mau coba, Bang, Dok? Tapi aku takutnya pas balik lagi gak ada stok. Yang di mil base itu pasti aja. Harusnya sih kalau kata Mas Calvin ya. Coba ya, coba Bang Dok dulu yang tes, nanti aku jemput. Mau tes drop dulu, Bang Dok? Di mana enaknya? Test drop. Ada yang mau jadi korban enggak? Enggak kan? Itu pakai mobil kah di drop? Enggak. Aku mau nyoba nerjunin helikopternya aja ini. sampean udah pada di hadiah belum? Hadiah. Udah di acara belum? Ini pelabuhan aja yang deket nih. Bentar aku coba titikin. Sekarang. Aku sana, Bang. Aku mau lihat. Jatuh. Harga parasut berapa? Bentar, ini aku ngetes di map ya. Bangunan kecil, aduh. Bangunan kecil atasnya Way. Harga parasut itu 450 kalau enggak salah, Bang. Oh, 450, oke. Okay. Aku ngincer di atasnya bukan Way ini, aku dari atas banget. Cok. Oke, okay, sabar, Bang. Gua liatin dulu. Ternyata ngepasinnya enggak semudah itu ya, Cok. Lumayan, Bang. Ini bukan Norway yang ada cargo ship-nya kan, Bang? Iya sih, bukan pelabuhan sih ini. Ya pelabuhan sih jatuhnya. Maksudnya bukan bandara maksudku. Ternyata anginnya gede, Cok. Kalau tinggi banget. Kalau di atas ya? Iya. Tapi tetap aku coba apa ya? Kayaknya kalau seaku ini aman sih, Bang Dok. Sampai jangan di bawah jalur kok ya. Aku coba ya, Cok ya. Untuk
altitude-nya. Coba. Bismillah. Sampai nunggu di mana, Cok? Di atas Buganar. Oke, oke. Hati-hati, Cok. Kambing ini lucu sih kalau nimpa aku sendiri, Cok. Oke, hitung, Bang. Harusnya sih ini kena. Gak tahu ya, aku udah dibawa duluan ini. Masih belum nyampe orderannya. Aku takut, Cok. Udah lompat. Udah nyampe nih, bentar ya. Aku Sherlock nanti. Tapi kok aku gak ngeliat ada heli jatuh ya? Nah. Kalau ketinggian apa jangan-jangan? Masuk dimensi lain, Bang. Iya. Apa gak ketinggian? Gak ada yang jatuh sama sekali loh, Bang. Sampean tapi di atas, Cok. Di atas? Dekat kargo shipnya. Dekat kargonya ya? Mas, Venice, nggak bisa servis? Aku servis di mana ya? Kalau servis yang mahal itu ada 5.000 tapi di tanner. Jangan, saranku sih. Astagfirullah, 5.000. Mendingan naik mobil yang kecil aja. Itu ada. Cok, ada, Cok. Hah? Ada, Bang. Ada, Bang. Itu ada, Bang. Kanan, itu. Jatuh di belakangku persis, Bang. Astaga. Aku mau ngecek dulu, akurasinya. Bentar. Oh, lumayan ya. Lumayan itu, ada, Bro. Let's go. Tapi kejauhan gak ya? Bentar ya, aku cek dulu. Akurasinya sih lumayan ya, 100 meteran nih dari tempat aku ininya. Kena angin kayaknya. Lumayan. Apa harus aku matiin engine-nya ya? Tadi aku enggak matiin engine. Ini aku pergi pakai mobil ya. Tengok. Oke, Bang. Kita udah mau masuk venue, Mas. Udah rame kah? Udah rame banget nih. Penganten target udah lihat? Udah kelihatan? Belum. Bentar lagi masuk. Ini pokok nih. Ya at least bikin teror lah, gak perlu kena banget. Oke. Helinya tidak ada, Bang. Apa kita harus ke Milbase? Ya udahlah, aku coba Milbase nih berdua. Let's go. Oh. Nanti. Ternyata di helipad itu ada tempat ngisi bahan bakarnya, Bang. Hah? Iya kah? Iya, ada pom kecilnya gitu. Baru tahu aku. Tapi aku belum pernah ke Milbase nih, aku cuma tahu infonya doang dari Mas Calvin. Itu pintu masuk venue, Mas Yus. Ya, itu pintu masuknya. Iya. Area dalam golf depan apa namanya? Depan pintu masuk venue-nya, tempat makan. Wih. Ini pintu masuknya dipager. Iya. Apa harus ngelompatin ini ya? Ngelompatin yang dari bawah ya? Mungkin, tapi karena aku kebulet boker jadi aku turun aja. Aku sama Bang Tito semua nyoba nih, Bang. Oke. Tapi bisa sih ini kecil-kecil bisa lo lolos lah. Kalau motor aman. Mobil bisa, tapi harus ini kayaknya. Mobil-mobil kayak Sultan RS gitu bisa masuk. Aduh. Aku sampai ketiduran tadi habis berak. Cok, kau tahu gimana? Pucuk naik Hydra, Bang. Aduh. Kemana dia? Lagi mau coba ke Pulau Cayo itu dia, Bang, katanya. Pulau Cayo. Oh, ke tempat ini. Pulau iyo. Helikopternya. Ikan paus itu, iyo. Ngapain ke tempat ikan paus? Patokannya kali ya? Mungkin ya. Cok, sampein kemana, Cok? Mau nyoba ke mothership lagi, Bang. Oh, yang tadi. Di sini enggak ada kah? Iya, soalnya itu heli enggak turun-turun. Enggak turun tadi di dekat sini dia, Bang. Ini di sini dia. Di pojok sini nih. Oh iya ya, landasan ini. Ada opsi menarik sih, Bang, pakai ini nih. Hydra. Pakai Hydra. Gila. Cuman ada kerusakan fungsi pas masukin roda. Jadi terbangnya harus Rada pelan ya. Rodanya harus keluar. Ah, iya. Ini aku ada Hydra juga sih. Aku otw sana lah. Wah, susah dari atas. Sampain kayak Nen 12 aja. Nah ini 9-11, Bang. Atau coba menukik dari atas, Bang.
ada juga. Nukik dari atas. Bentar, aku belum punya parasut. Astaga, parasutnya sama aku. Ayo, di Ucok ada dua itu. Waduh. Ada, ambil itu dulu aja, Cok. Helikopter. Di sini ada tempat ngisi bensin enggak ya? Coba cek terus. Aku tadi takut sama itu, Bang. Tanknya, Bang. Jalan dia, Bang. Jangan-jangan deket-deket terus. Takut, aku ngeri takut. Terus. Nah, kan kalau mini aman ini. Baik ini kayaknya. Eh, itu helikopter, Bang. Bang. Wah. Helikopter, helikopter. Ah, pergi. No. Pakai Hydra sih. Susah ya. Hydra sih. Iya sih. Cuman ya udahlah. Itu opsi terakhir kita lah. Aku dikerjain nih sama pilot-pilot sini. Naik turun, tadi turun. Disamperin naik. Kalau pakai jet arahin ke bawah banget, nukik mantep kali ya. Dari atas banget. Parasut udah kan mantep? Belum aku pakai. Aku udah pakai. Aku mau standby dulu biar langsung berangkat nih. Pengantinnya udah naik ke mimbar ya. Oke. Nanti untuk kode meneduhnya dari Bangkok aja. Oke. Eagle One take off, take flight, take apa lah? Eagle 2 take off. Anjing. Anginnya besar sekali kawan, bahaya. Wah, tetamu udah mulai naik mimbar ya. Oke. Eagle 1 terbang ke angkasa. Eagle 2 airborne. Eagle 3 airborne. Eagle 1 newborne. Angin cukup kuat kawan, hati-hati kawan. Mungkin aku rada ngejauh di titik dulu ya. Biar aku sepertinya aman. Bisa langsung action. Oke. Go. Tapi bentar dulu. Aku nyemplung, Bang. Really? Oke, Bang Yus, Kak Putri, Bang Pace, silakan meneduh. Kalau udah dilepas bilang ya, Mas. Udah. ETA sekitar 30 detik. Go. Jauh-jauh, arah pergi kan gila. Masih belum terbang. Bang, gimana? Wah. Terlalu kencang, brother. Anginnya susah menentukan akurasi. Bentar ya. Aku coba manuver lagi, oke? Aku mencoba. Good luck, kawan. Eagle One down. The flat end, enggak tahu kemana itu. Wah, dekat aku, Mas. Wah, sorry. Hati-hati. Terlalu jauh itu masih di gedung. Wah, gila. Anginnya gede banget, kawan. Masih di gedung itu terlalu jauh. Wah, terlalu jauh ya? Eko lihat itu dulu. Ucok gimana, Cok? Orang-orang mulai berlari ke arah sana ya. Aku ke parkiran. Parkiran apartemen. Kayaknya Ucok lebih ke emosi tuh. Ini sama badan-badannya ke sono. Dia meledaknya di mana? Mungkin kurang 100 meter lagi lah. Oh. Kalau aku tadi turun awalnya lurus ya. Pas aku lihat ke bawah kok kayak layangan, Mas. Oleng-oleng. Ya Ucok kena itu, Bang, dia mungkin pas jatuh itu kena pohon mungkin. Oh, nyangkut. Lingku sih gitu ya, enggak tahu. Mission fail. Let's see ya. Kok di mana, Bang? Mana, Bang? Ini kita full screen ya. Pemimpin pinggir pantai lagi naik jalan. Kurang atas ini kayaknya si Ucok nih. Pemimpin pinggir pantai. Kedeketan anjing ini. Bisa pingsan dia. Oh, sambil lihat tablet. Sumpah. Anjing. Hah, gak meledak ya? Kurcak.
Get that shit, motherfucker. Kena, kena, kena. Anjing. Di Beamer sih mantep ya. Wah. Wah, kena sih. Strike sih, bro. Itu cuma itu GG sih. Lock pick kan. Si bangsat ini angle-nya bagus. Apa nih? Lo, 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 lo. Oh my god, oh my god. Oh my god, definitely. Oh my god, what is that, bro? Pesawat siapa ini? Gak tahu. Ini pesawat siapa, Ed? Ya gak tahu.